Belajar membaca yang setiap hari anak-anak lakukan kini membuahkan hasil. Dengan memfokuskan belajar mengenal huruf, suku kata, dan menulis, anak-anak mulai terbiasa dan telah lancar membaca dengan baik. Anak-anak kelas besar pun bisa mengejar ketertinggalan mereka. Mulai dari IPA, matematika, dan bahasa diajarkan kepada mereka. Dengan media belajar yang sederhana, para guru mampu meningkatkan semangat dan konsentrasi setiap anak. Bimbingan belajar yang dilakukan oleh setiap guru di Feeding and Learning Center Tainino ini juga memberi dampak positif bagi setiap anak. Seusai sekolah, mereka bisa lanjut belajar untuk mengejar ketertinggalannya. Dan setiap anak tidak perlu khawatir karena sepulang sekolah mereka diberikan makanan bergizi agar bisa mengikuti kelas bimbingan belajar tanpa rasa lapar. Makanan bergizi, nasi lengkap, beserta lauk pauknya menambah asupan gizi setiap anak di pedalaman Timor ini. Senyum yang lebar menghiasi wajah mereka saat menyantap makanan yang diberikan oleh guru tangan pengharapan. Ini semua tidak terlepas dari bantuan para donatur dan pemberian feeding bagi anak-anak yang belajar di Center Tainino, Timor Tengah Utara. Helping people lead a better life.